Apakah komunikasi sebenarnya? Tahukah anda, komunikasi berlaku dalam bentuk kerangka. Kerangka dengan kerangka membentuk satu rentetan seperti sebuah filem yang membantu komunikasi. Komunikasi berimpak tinggi kerana kekuatan kerangkaan yang mantap, berkuasa tinggi atau powerful. Jika anda ingin menjadi seorang komunikator yang hebat, adakah anda tahu bagaimana membentuk kerangka yang terbaik? Dalam program Certified Framing and Reframing, anda akan ditunjukkan bagaimana menggunakan lebih daripada 20 corak linguistik, bagaimana framing dan reframing dapat dilakukan. Pernahkah anda terfikir begitu banyak caranya? Wow! Dan adakah anda tahu terdapat 7 arah otak berfungsi dalam komunikasi? Antara 7 topik powerful yang anda akan pelajari dalam program ini. Pertama, the frame game. Kedua, content versus context reframing. Ketiga, kotak magic reframing. Keempat, 27 kaedah reframing. Kelima, 8 perkara makna. Keenam, 7 arah kesedaran. Dan yang ketujuh, andaian dalam framing. Dengan mengetahui teknik framing reframing ini, anda akan dapat memujuk dan mempengaruhi seseorang menggunakan ayat-ayat power untuk mendapatkan kehendak dan kemahuan anda. Dalam program ini, pelajar akan belajar secara langsung dengan Tuan Haji Mat Taikman, Sifu NLP nombor 1 Nusantara. Beliau adalah seorang master trainer NLP yang telah mengembara merata pelosok dunia mempelajari NLP dari berpuluh guru tersohor di dunia. Jika anda ingin mengetahui teknik power untuk membina frame minda dalam komunikasi, jangan berlengah lagi. Tingkatkan kemahiran komunikasi anda bersama Master Trainer NLP terbaik Malaysia. Hubungi Akademi NLP Malaysia sekarang.